Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria warga Belanda yang mengaku berasal dari Ambarawa, Jawa Tengah, mencari keluarga kandungnya di Indonesia. Video pria ini kini tengah menjadi perbincangan di kalangan dunia maya sejak beberapa hari belakangan. Video Sandermatch, pria berkewarganegaraan Belanda ini dalam beberapa hari terakhir membuat heboh kalangan netizen. Sander, yang mengaku memiliki nama asli Budi Santoso, berasal dari Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ia diadopsi warga Belanda beberapa bulan setelah ia lahir pada tahun 1981. Sander menyertakan foto seorang wanita yang dia tidak yakin apakah wanita tersebut adalah ibunya atau bibinya. Ia hanya ingat namanya Warni. Kini Sandermatch mencari keluarga kandungnya termasuk kakaknya yang bernama Budi Rahayu atau Budi Raharjo.